Sini mas. Ya mas. Ini kok es batunya bau sabun gini sih? Bikinnya dari air cucian ya? Wah mas jangan asal nuduh gitu dong. Aku bikinnya dari air mateng loh. Saya nggak asal nuduh mas. Lihatnya sendiri. Tuh. Waduh. Bang. Ini taruh di mana bang? Mas. Bisa lihat berapa kalau gini kan terawat. Di belakang. Bodoh banget sih. Coba belakang. Maaf mas. Maaf. Bilang dong. Ini taruh di mana? Tuh yang lihat deh, parkir sembarangan kayak gini nih. Gimana sih? Ya udah deh, yaudah. Kita putar aja yuk, masih banyak jalan lain. Yuk. Eh, yang enggak bisa gitu dong. Aku tuh biasa lewat jalan sini. Ini lagi ada-ada aja sih. Ya udah, terus kita putar lain lagi. Udah, yuk. Ah, enggak bisa gitu. Di sebelah saya ini udah ada sebuah pohon besar dan pohon ini terkenal sangat keramat di wilayah ini. Nah, pemirsa, di sana ada seorang pria. Pria itu pasti adalah kuncen penunggu pohon ini. Ayo kita tanya-tanya. Permisi, Mas. Mas itu adalah kuncen penunggu pohon ini ya, Mas? Bukan. Kalau bukan, terus Mas ngapain dari tadi kok berdiri di sini? Saya kebelet buang air. Nih. Nyapa-nyapain di atas sih, teman-teman kamu kan di bawah semua. Eh sayang, teman aku ada juga yang nongkrong di atas tahu. Ih masa sih? Lihat aja sendiri, tuh. Waduh! Om! Turun! Aduh, ngapain lo ngapain? Aku ini. Turun kemana aja? Turun kemana? Turun kemana? Turun kemana? Turun kemana?